Selamat malam. Hari ini kita dalam kuliah apa? Animasi digital kelas malam. Ya, kita bermain menggunakan Next 7219 dan terhubung dengan Arduino. Ya. Yang nantinya akan ditampilkan ke ditampilkan ke next tadi dari Arduino tadi. Mas Amir, selamat datang. Ya. Sudah bisa? Halo, tes Mas Samir, gimana? Bisa didengar pembicaraan saya? Ya, ini saya mau pamerin skrip sederhana saya menggunakan library lead ya. Ada beberapa yang anak pagi menggunakan library lead, sangat sederhana. Saya share dulu sebentar ya. Ini sederhana banget. Nah, misalkan bikin seperti ini. Kuliah online. Ya, bikin lead seperti itu asik sekali ya. Kalau Anda mau. Bisa. Ya. Atau yang lebih sederhana ini pingpong ya. Nah, ini boleh nanti dimasukkan ke dalam skrip Anda ya. Itu yang kelas apa itu, Pak? Apa? Itu kelas apa? Pagi. Yang itu kerjaan saya. Ya, yang kelas pagi malah sesuai dengan perintah saya ya. Malah lebih susah lagi bikinnya. Yang Mbak siapa? Mbak Anissa itu bikin yang agak ruwet malahan, ya enggak apa-apa. Ya, bahkan bisa bisa apa? Bisa masang yang keren-keren dia. Dia mirip, dia ngambil kayak gini. Ya, permasalahan tadi kemarin tuh Mbak Mbak Aviana itu ada yang error hurufnya kebalik-balik. Ada yang nemuin error huruf kebalik-balik enggak? Saat ini sih belum. Malah kalau belum berarti hardware-nya benar sama. Ya. Script yang ditulis hardware-nya sama. Ya, ketika Anda menggunakan library parola itu ada dua pilihan hardware. Ya, yeah. Ada hardware. Sebentar, saya cari. FC16 strip HW kita. Ya, itu mungkin belum diganti. Ya, dia dia masih yang parola. Hardware-nya masih parola, jadi parola. Berantakan hurufnya. Ini Mas Satria ada pertanyaan. Siapa nih Mas Satria? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Satria manggil siapa nih? Mas, Mas siapa? Mas Taufik itu, Pak. Mas Taufik. Iya. Maaf, Pak. Enggak bawa alatnya. Oh, iya. Yang bawa aja dilihatin ke kita ada yang seperti apa.
yang sudah jadi atau error seperti apa bisa dikoreksi. Mbak mau satu sudah disat. Urung, anu net, dahat ini cek jalan-jalan. Jalan-jalan, di kandang, ben alung-alungo. Maksudnya gimana jalan-jalan? Itu masih dipinjam. Oh. Nah, yang minjam nggak online sekarang? Nggak. Mas Amir gimana, Mas Amir? Ya, Pak, sebentar. Tapi Mas Satria sudah beres. Kok berani minjamkan? Belum. Loh, belum beres? Belum. Belum dicoba lagi. Mau tiga, apa tuh kemarin tuh udah jalan. Cuman tuh waktunya enggak, apa tuh, enggak pas gitu loh, Pak. Iya, waktunya enggak pas ada dua kemungkinan. Satu, library-nya enggak jadi satu folder dengan script kamu. Kalian pernah ngeliat enggak Arduino ada tab-tabnya itu? Ada tab script kamu, ada tab library apa, ada tab library apa. Itu enggak jadi satu. Itu taruh satu folder. Atau baterainya mau mentek. Yang mas bilang enggak pas itu gimana? Pertama kamu set pas. Terus kalau lama-lama kok enggak. Baterainya mau habis. Bateraimu mau habis. Besok aku cemosnya berarti. Kan kamu beli baru, tapi di tokonya kan nggak tahu baru apa enggak. Bisa jadi di toko itu nempel terus, sudah bertahun-tahun. Nah, kamu ketiban pas beli sudah 2 tahun misalnya. Ya, soalnya ganti. Ya, pas soalnya apa sih ya, murah kok 5 ribu apa 10 ribu gitu. Ya, baterainya. Ya, kayak baterai di Indomaret aja kemarin saya lihat. Ya. Di Indomaret, Pak. Oh, saya lihat kemarin ada. Tumben ya. Ini nunggu Mas Amir ya. Iya, aku anu baterai semua sih serak ya gitu ya. Nah, alatnya katanya enggak ada. Enggak, maksudnya apa tuh namanya? Apa tuh namanya ada mobu udah lama enggak pakai sih. Masih bisa apa enggak? Masih kuat apa enggak ya? Heeh, masih kuat apa enggak enak. Yang daripada beli. Iya. Yang kemarin bagus juga tuh biasanya dikombinasikan. Yang ini sama sebentar kemarin ini. Bentar. Salah. Ini loh. Nah. Bisa ngeliat gak? Oh iya. Nah, ini dijadiin apa animasi oleh Mbak Anissa. Ya, lucu soalnya katanya. Ya, yang depannya tok tapi yang diambil. Ya, yang garis jalan. Nah, ini dijadikan animasi di tugas dia. Ya, boleh kok kan? Lihat, amati, modifikasi. Ya, simple. Ya, teman-teman. Itu. Ya. Paham ya? Ini. Ya, barusan join. Nah, saya ulang lagi ya Pak ya. Saya ulang lagi nih ya. Saya pamerin yang barusan masuk. Nah, ini contoh animasi yang kemarin saya pelajari ya. Ya, ini lumayan lucu ya. Ya, atau sebentar.
Saya stop dulu. Ini yang lagi barusan datang nih, yang lagi fall in love ya. Ini kalau yang tadi pakai mode library apa? Parola. Kalau yang ini pakai library, bentar ini agak masalah. Yang ini pakai library lit. Ya. Nampak ya? Nampak enggak? Yang ini library-nya lit saya pakainya. Ya. Ada pertanyaan? Halo, dengar enggak? Dengar. Oke. Dengar. Dengar. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk skripnya saya apa? Tampilin atau saya kita lihat produk dari teman-teman. Ini Mas Amir lagi otak-atik nyiapin, yang lain bagaimana? Angga, Angga. Angga ya, Pak. Masih. Sama di HP-nya itu, Pak. Galah. Di HP-nya lagi mau munculin ke apa namanya? Bermatiknya. Belum bisa munculin di HP-nya. Pakai udah, apa? Udah bisa muncul. Terus? Tapi masih bisa yang masih biar Dino belum ke bermatik. Oh, enggak, masih yang bisa muncul ke Max-nya belum. Iya, lagi mau coba itu dulu, Pak. Oh, belum berhasil ya. Apa kasusnya kayak Satria bisa muncul tapi lama kelamaan nggak pas? Belum sih, Pak. Oh, belum. Oke. Okay. Firman, Firman gimana, Firman? Halo, Pak. Hah? Halo. Halo, ya gimana kamu? Sudah bikin apa? Kok halo-halo? Ya, sudah, Pak. Bisa. Tapi belum anu mungkin itu loh, Pak. Nama-namanya itu. Nama-namanya. Sebentar, punya. Mau putus-putus saya enggak dengar. Man. Biar saya bepine, Man. Dengar enggak? Biar saya bepine, Wi. Diketik aja mungkin diketik. Firman, kita nggak dengar suaramu ngomong apa. Udah, Pak. Nggak ngerti kamu ngomong apa, Man. Nggak dengar apa-apa saya. Yang lain aja, Pak. Dulu. Oh, belum. Okay. Kita tunggu Mas Amir berarti ya. Ini Mas Satria dipinjam tadi. Bentar, Pak, pala error. Kadang-kadang punya saya juga gitu, Mas. Ketika saya compile, itu malah enggak kenal Arduino-nya. Saya ulang dua kali, tiga kali baru kenal Arduino-nya apa. Itu kan kadang-kadang, lho, mungkin kabelnya punya saya sudah berkarat ya. Sudah lama sih. Bermasalah. Bemo enggak, sudah tiga. Burung tampil, Bray. Burung tampil.
Ya nanti nanya Mas Amir ya, Mas Amir tuh lumayan katanya. Gimana kok di HT, Amir? Hah? Tadi tak kasih ini Pak, malah berasap. Malah berasap. Nah itu adaptornya berapa watt? Itu hati-hati liatin ya. Aduh. Semoga Arduino-nya nggak gosong ya itu ya. 24 weh. Diatur dulu voltnya. Kalau 24 ya berasap. Beber 4 likur weh. Iya. Iya, nangis itu kalau 4 likur. Karena kalau tapi mic-nya enggak rusak ya? Gimana enggak? Oh, masih nyala kok. Alhamdulillah ya. Jadi di situ ada pemutus tegangannya. Jadi mungkin untung diliatin ya. Jadi enggak begitu apa? Enggak begitu enggak begitu rusak bisa. Ya. Yang tadi yang tak pamerin tadi pakai library Parola. Ya. Yang ini ada lagi library Lead. Ya, sebentar saya share dulu broadcast-nya. Mana broadcast? Dulu. Kok hilang? Apa enggak nampak? Bentar. Pencetan keluar, Pak, tadi. Oh. Tak kira saya yang hilang. Kalau pakai adaptor itu maksimal tegangan berapa sih, Pak? Maksimal 12 volt, tapi disarankan 9 volt. Takutnya adaptormu abal-abal. Kalau ini buat ke depan juga ya. Nanti saya liatin adaptor yang bagus ya. Bentar saya masuk ke sini dulu. Sebentar. Ini kasih gini tok juga boleh, enggak perlu aneh-aneh. Ya. Ini bentuk cumi-cumi. Scriptnya gampang banget ini ya. Animasi begini. Kan lucu-lucuan ya. Nah. Itu kalau mau. Ya. Nah. Oke. Adaptor. Sekarang kita cari adaptor. Saya googling sebentar. Nah, adaptor yang seperti ini kalau mau jangan kayak Mas Amir. Nah, Anda lihat ya. Ini adaptornya sangat stabil yang pakai ini. Namanya adaptor jaring. Cari yang ampernya gede. Kenapa buat ke depan ketika mata kuliah Arduino, adaptor ini bisa ngangkat sensor analog banyak. 10 ampere. 5 ampere aja udah bagus ya. 5 ampere aja udah bagus. Kalau punya yang 10 ampere enggak apa-apa. Nah, ini 12 voltnya 12 volt pure. Ya, kalau yang Mas Amir tadi enggak pure ya, 12 voltnya. Tergantung mereknya bajakan atau enggak. Itu banyak yang dibajak soalnya. Kalau yang gini, Pak.
Sebentar, sebentar. Saya tutup dulu ya ini ya. Udah paham ya? Hmm. Yang gimana? Nah, itu sama. Sama itu ya. Itu adaptornya sama. Itu ada voltmeternya, bisa diatur ya. Itu yang kanan pojok itu voltmeter. Hmm. Ya. Yeah. Kamu ada yang punya multitester nggak? Out-nya di dites. Out-nya 12 volt kamu atur. Ya. Maksimal 12 volt. Jadi jangan sampai lebih. Input berarti itu dari adaptor ya masuk, artinya apa, dari listrik, listrik 220 masuk ke sana, outputnya DC listrik, AC AC ya, yang AC kan ada tulisannya AC ada DC ya. Oh itu ya, AC itu yang ada. Listrik DC yang masuk ke kalau DC nggak ada itu. Adanya itu min plus sama. Nah, yuk itu DC. Ground. Min plus ground kan DC, Mas. Saat ada dua nggak coba ngomong, Sat. Iya, tapi bener Mas Satria. Tulisannya plus minus, jadi nggak paham kan, nggak ngerti, Mas. Ya. Kalau yang mahal itu malah plus minusnya nggak cuma satu. Kalau yang Mas Satria cuma satu ya. Ya, Pak D. Kita tunggu Mas Satria diskusi. Oh iya. Ada suarane. Sudah Mas Satria? Sudah, Pak. Alatmu dilihat lagi. Dilihat, dideketin lagi. Nah, itu plus minusnya cuma satu ya? Satu, Pak. Nah, kalau yang bagus banget itu lebih dari satu. Kemarin saya beli ada 6. 6 buah berarti 3 pasang. Artinya bisa 3 Arduino masuk. Ya, ampernya sampai 30 ampere kemarin saya beli. Kan gede ya, bisa ngangkat 3 alat sampean. Ya. Kalau yang Satria cuman berapa? 80 ini, Pak. Iya, itu 80 sudah cukup itu kalau untuk satu alat. Ya, turah-turah malahan. Ampernya besar artinya kita bisa jalankan misalnya servo banyak atau sensor gas yang banyak itu bisa. Ya. Kalau untuk yang hari ini lampu LED-nya kan 8x8 berarti ada 64 lampu. Anda nyalain 64 lampu analog semua. Lumayanlah ya. 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 Jadi monggo Anda mau disesuaikan dengan kemampuan, tapi kalau yang punya Mas Amir hati-hati. Adaptor model gitu, kadangkala ada yang abal-abal. Kalau beruntung ya, dapat yang bagus. Soalnya kemarin ada mahasiswa pakai itu, ultrasonic 4, Arduino 1 di blok. Ya. Ditulis 12 volt. Kebetulan temennya ada yang bawa multitester, setelah di blok dites, 24 volt. Gede banget. Sampai keluar percikan apinya dia. Bush gitu ya. Di lab itu berasap jadinya. Labnya sampai bau gosong. Kan kaget semua ya kita. Ya, apalagi ruang AC gosong kan, wow. Ya, paham ya? Jadi tolong sumuk ya Mas ya. Mau hujan kali itu. Mas Topik. Berpijet, Pak. Oh, berpijet. Wah, enak eh. Corona lo, pijet barangi. Mari pijet kesel. Corona lo. Ayo kena corona lo. Oke, Mas Amir gimana produknya belum kelihatan? Banyak semua. Belum, Pak. Bismillah gak rusak ya, Mas. Sepertinya ya. Arduino-nya mungkin, Pak. Iya, mungkin. Padahal pesan sekarang susah banget nih, Mas. Gimana? Kalau pesan sekarang di bulanku, Mas. Kalau pesan sekarang itu bulanku, Mas. Jasa pengiriman yang susah. Ya coba cari yang Semarangan aja, yang murah-murah kemarin Jakarta ya. Jakarta tuh kemarin saya pesan dari tanggal 29 sampai sekarang belum nyampe. Ya, saya pesan yang Surabaya sudah sampai. Ya masih jasa pengirimannya di lockdown gimana, saya kurang tahu. Ya. Sudah di jasa pengiriman tapi enggak jalan-jalan di situ terus.
Jakarta terus. Ya, mungkin suara gembira, Mas. Iya, oh, mahal. Oh, gendernya guranku, Mas. Apa gendernya guranku, Mas. Katawan iki aku jadi sijine. Satria borong ke banget. Aku nyela biamu kuwi ndek akeh to. Kan aku diluru, tak sile siji kok. Ya, ndi. Ya, aku kan apian to, nyela ya. Tapi ini ya, aku nek munggah koyo to. Ora duwe. Oke. Ya. Sekarang sudah paham ya, kesalahannya apa, hati-hati. Makanya kalau saya lebih aman pakai power bank atau pakai laptop. Itu pun yang laptopnya model baru-baru ya, artinya slot USB-nya masih bagus. Yang slot USB-nya nggak bagus, ya ya jangan dipakai ya, atau USB-mu goyang-goyang nggak? Kalau goyang-goyang jangan dipakai. Goyang-goyang. Ya itu Mas Satri, hati-hati ya. Atau pakai power bank aja. Ini power bank? Enggak ada power bank. Pakai power bank lebih aman ya. Ya, jadi saran saya pakai itu. Ya. Atau pakai yang punya Mas Satria tadi. Mas Satria itu aman buat macam-macam. Ya, power supply-nya stabil sekali, Mas. Ya. Tapi okay. Ini kabelnya anu dhewe ya, Oke, ada lagi yang mau ditanya? Untuk diskusi malam ini. Ini Nawawi enggak pernah muncul, ada apa kedengaran? Mungkin nanti untuk pengumpulan UAS-nya itu lagi pulang kampung, Pak, enggak ada sinyal mungkin. Waduh, piye jal? Enggak boleh pulang kampung kalau masuk pulang kampung itu piye? Sama kendali, oh, Pak. Tapi Mbak, topik sama apa? Praktek antena. Tadi curhat kalau di sana sinyalnya susah. Oh. Ya terus jadi kalau mau masuk susah. Nah, ke kampus aja enggak apa-apa, buka itu kampus masih kalau mau. Mega kan yang WiFi ID kita bojo ono. Tutup lockdown. Oh, kabeh tutup, WiFi ID tutup. Namanya Firman. Di kampus itu sudah ada jarak-jarak. Ya, Firman ada WiFi ID, WiFi. Kuat, Pak. Jaringannya kuat, tuh, Pak. Nah, itu kuat banget tuh, Pak. Kalau deket numpang Firman aja enggak apa-apa, tapi beda laptop misalnya. Ya, Firman di kamarnya, kamu di mana? Izin sama orang tuanya, Pak. Saya ganggu sebentar. Ya, enggak apa-apa buat ujian. Oh, kopi ini tak nggowo dhewe. Nah, aku gak bagi marah, Pak. Nah, itu selamat malam. Gumar tabak, gumar tabak. Ini Mas Kusnun ada berita duka. Arduino-nya Mas Amir jeblok ketika gimana Mas Kusnun apakah sudah jadi? Ya, Mas Kusnun gimana sudah jadi? Dia nyari posisi biar supervisornya nggak ngelihat ini. Ya, gimana Mas Kusnun sudah jadi? Halo. No ada connection. Nah, Mas Kusnun bisa didengar suara saya? Dipamari batuk etok. Firman malah mati. Ya enggak sih, Nun. Halo. Nun, batuk Nun. Tolong lah. Silau. Hai, Kusnun. Bisa di copy, didengar? Subuhnya panasnya pol. Gak dengar ya, Kusnun ya? Masih mati ya. Mas Amir, dicoba dimasukin ke itu Mas Amir. Di laptop bawa. Arduino. Yeah.
Jawa. Nyala. Nyala. Lampunya cuma di Arduino. Error gini, Pak. Lampunya di Arduino. Lampunya di Arduino nyala. Lampunya di Arduino nyala. Masih nyala. Kamu coba skrip biasa lampu high low aja coba di lampu LED punya tuh kemarin. Gimana? Punya lampu LED ya? Iya. Yeah. Dicoba skrip lampu. Oh. Itu di example ada. Kamu coba di example yang file example basic kemudian blink. Lampunya dimasukin ke pin 13. Ya. Lampunya dimasukin pin 13 sama ground. Ya. Nanti nyala biapet-biapet enggak? Kalau enggak nyala berarti Arduino tewas ya, yang berasap kan Arduino. Ya. Kalau ada dua kemungkinan, Arduino-nya atau Max-nya. Soalnya Max-nya mau mati. Ya, matinya enggak urut, enggak tahu juga. Ini untuk hari ini itu dulu, saya udah di keluar notifikasi. Kota Anda habis untuk Zoom-nya kali ini. Ini kalau pakai aplikasi yang ini ada batasannya, enggak enak ya. Makanya kalau ujian gak pakai StreamYard, Pak. Ya, besok ujiannya pakai itu aja. Ya, StreamYard ya. StreamYard. 30 menit tok ternyata ya. Ini tadi kita jam 8 kurang 7, sekarang jam 20.23. 30 menit ngobrol. Iya. Ada notifikasi. Ya. Oke, kita aja. Untuk ujiannya StreamYard. Absennya, Pak. Absennya, Pak. StreamYard. Absen hari ini? Bahas ning grup ae, bahasane. Iya, hari ini, Pak. Ujiannya bahas ning grup aja, jangan di sini. Nanti tak kasih link-nya ini aja, kamu komentar di situ. Oh iya. Yeah. Ya. Oh, yeah. Jangan lupa subscribe ya. Ini yang nanti saya cerita deh ya di grup, lucu sekali. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.